teman-teman semua, klik subscribe. Dah. Oke, guys, kembali lagi ke channelku Ayub Paint Draw. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian tentang proses pengerjaan lukisan warna dengan pensil warna di media kertas Bristol ukuran A4. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman semua klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung aja check it out. Oke, guys, pertama kita buat sketsa pakai pensil merah. Soalnya merah tuh masuk buat skin tone, oke? Selanjutnya kita arsir, kita ratain pakai dasar warna kulit. Di sini aku pakai warna itu, kita arsir lembut terus kita dusel pakai tisu. Setelah itu kita mulai ke gelap terangnya, guys. Di sini tuh juga penting, guys, di lukisan warna tuh. Pentingnya kita memperhatiin gelap terangnya. Di sini bagian-bagian tertentu yang emang aku gelapin itu kita gelapin dulu biar gradasinya tuh dapat. Setelah itu ke mulut. Mulut kita pakai warna yang agak merah. Terus untuk bagian selanjutnya kita mulai detail yang gelap, guys. Seperti alis, terus seperti lubang hidung, seperti bayangan mulut itu, guys. Nah, itu kita pakai pensil hitam. Akhirnya untuk detailnya kita bisa pakai penghapus. Itu untuk efek-efek glowing, guys. Kita pakai penghapus. Setelah wajah selesai, kita ke bagian tangan. Di sini kita, karena di sini fotonya emang gelap bagian tangan ini, kita pakai warna yang agak gelap, guys. Kita kasih gelap, terus kita dusel lagi sampai halus, oke? Setelah selesai bagian tangan, kita masuk ke bagian rambut. Di bagian rambut ini kita bisa blok dulu, guys. Kita blok semua area rambut, kita blok pakai warna hitam. Kita blok sampai benar-benar halus. Setelah itu baru kita buat efeknya pakai penghapus, guys, biar kelihatan efek-efek kayak glowing rambut gitu. Selanjutnya kita ke baju. Di sini baju kita sesuaiin dengan foto aja, sama tambah-tambah mungkin bayangan-bayangan di area baju. Dan terakhir kita background. Di sini aku pakai cat akhir. Ya, kayak gitu, guys. Oke, guys, itu tadi video proses pengerjaannya. Buat teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau komen apa, silahkan komen di komentar bawah, oke? Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian, oke? Yaudah, gitu dulu. Terima kasih. See you di video selanjutnya. Goodbye. Dan buat teman-teman.